Oke bosku, kembali lagi ya di channel vlogger Kalimantan bosku. Nah ini mukbang tipis-tipis lah kita di, tapi di pondok ibuku ya kita mukbangnya. Kalau di rumah di aku kurang semangat kayak gitulah aku mukbangnya kan. Suasana kalau di rumah adek aku tuh suasananya agak kan di ini apa dia, dia di dalam kota kayak gitulah dia kan. Nah kalau di pondok ibu aku lumayan masih ada suasana-suasana survival hutan kayak gitu guys. Oke, gimana keseruannya, kita lanjutkan. Ini aku apa namanya menuju ke pasar ya. Kita nggak mancing guys, ikannya ini kita beli di pasar, ikan bandeng nih kita hari ini bakar-bakar ikan bandeng di pondok nih guys. Nah ini lagi nyari ikan ya, ini nggak di pasar sih, ini sekitar dari jarak tempuh dari rumah adik aku sekitar setengah jam kurang kayak gitu, berapa menit gitu ya, 20-an menit gitu kah, kurang-kurang ini juga ya, pokoknya lumayan dekat lah. Cuman ini ada di arah jalan trans guys, ini bukan pasar sih, apa namanya nih, kayak gimana ya, bingung juga aku menerangkannya. Cuma katanya di sini nih ikan di sini lumayan murah guys. Nah di sini nih orang yang jual lumayan murah ya, daripada di pasar-pasar besar atau pasar kayan guys. Nah, kita belum ini ya bikin konten pasar kayan, nantilah pasar kayan itu. Nah ini kita pasar yang ini bukan pasar sih, apa namanya, tempat nih berniaga kayak gitu dia, yang dekat lah. Di sini nih di daerah Palangkaraya ini lumayan banyak guys, kalau di apa orang yang jualan-jualan kayak gini nih lumayan banyak nih, ada malahan di Palangkaraya nih apa namanya pasar kayak gitu, pasar-pasar dadakan kayak gitu banyak guys. Nah ini aku beli ikannya buat aku bakar, terus nanti juga ada sih di masa kecap kayak gitu ya, karena adik ipar aku pengen bandeng masak kecap kayak gitu. Nah ini aku ngambil bandeng juga buat aku bakar nih, aku bikin konten itu guys di pondok ibu aku. Nah terus nanti pulangannya juga cari ikan baung ya buat keponakan aku, karena juga mau dibakar juga sih. Cuma aku nanti agak sorean lah ke tempat ibuku bikin konten bakar-bakar ikan, terus pagi-pagi aku pulang nanti ini sama sampai di rumah aku apa namanya bakar buat keponakanku dulu guys. Oke lanjut. Oh iya guys, ini aku bikin konten ini mungkin adik-adik aku nggak ikut, yang lain nggak ikut lah. Intinya ini aku cuma aku sama adik aku sama ibu aku nih, adik aku yang ini kan di pondok nih, adik aku yang paling bontot tuh dia tinggal sama ibuku berdua guys. Ya mungkin karena males aja ya kalau di tempat adik aku yang ini, yang tempat aku yang aku bermalam apa tinggal ini kan apa namanya kerjaan-kerjaan kayak gitu lumayan tuh ya kan, mungkin dia yang bontot ini males aja gitu kan. Kalau di sana kan kalau yang aku tinggal ini kan mungkin agak disuruh-suruh kayak gitu dia, jadi dia males aja. Kalau di pondok ibu aku nih dia enak kerjaannya, cuma main game aja, wifi ada gitu kan, apalagi dia sudah lulus SMA nih, nggak tahu dia tuh mau kuliah atau enggak ya, katanya sih mau kuliah
gitu guys. Oke, lanjut. Enggak ngomong enggak sampean mau dibelahkan itu. Aduh woi. Enggak apa-apa sudah biar aja. Biar aja. Iya, biar aja. Bisa aja. Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa, Bos. Biar aja. Harusnya nupian jalan ininya. Kenapa? Kada halus jalan. Berikan matinya ni kita untuk mania. Kada. Bisa gini. Lagi banyak sedikit. Ayam. Ini lombok bawangnya sedikit aja lo, jadi padas banget. Masa semalam itu di rumah titin tuh kenapa padas banget lombok titin nih julung nih, bawangnya sedikit banget, tomat sedikit banget. Oh berarti kalau nya tahu pang tinggalan. Kalau lombok ada yang banyak berarti padas banget. Ini tomat di lawan lombok bawang. Gara-gara angin itu. Kenapa jarak mana tuh? Apa? Api ini. Ada. Kada rumah tiba nah, eh. Ada kenalnya lah masih. Buat kulit durian ini nih, Dek, biar mas anu. Jamnya mungkin, eh. Apa kena kami somok makananmu? Kada, jam. Buat semalam ya buat sih. Ya. Satu lagi. Cara jamu, makan situ, makan kulit durian ini, anu durian jadi. Kamu ada bijinya itu kamu buat, no. Berlah tadi cuma ngubu. Ya ada aja pun aku makan, tapi kadang. Ya udah kasihan.
Menyarat benar kayak tadi. Oh, pakai jeruk kan, muka jadi makan jeruk. Basah pada ketujuh pulang memasang sambal itu. Ini cepat. Itu nah, lap itu juga pasti. Sana nah. Ini deh dulu deh. Itu nah. Di bawahnya yang hilang itu nah. Di bawahnya yang hilang itu. Itu lap batis dia yang hilang itu. Ya itu. Nah. Ini cabai. Nah. Makan, Mak. Makan gade. Ah gade. Bisa mangkin nah, kasih dah nah. Lon mas nah. Kasih dah om. Yang ini lah, nasi dingin lah. Yang mana aku tadi mandi ini, kurang. Apa ngarannya? Anu. Ini nah, mau kah? Itu iwak paus tadi tu aku membakar, aku bakar dia tu mah keadaan pada aku bumbu. Belakang kecapan. Ya padas kan. Hah? Ya padas. Ya padas. Masih warak. Masamnya. Masam malu. Kau kalau parut lah, kata tahan lah. Yang mana yang makan, Mak? Apa gerang? Terlalu banyak jeruk nipisnya ya. Nipisin. Aku ini. Masam benar ya? Iya. Ini. Mesti banyak sedikit. Iya. Mana sih? Mana nasinya? Ini nasinya. Banyak. Ini nasinya. Itu aja sudah tanggung. Sengaja kena makan ini. Hah? Sengaja kena makan. Semalam. Makan sini bang. Anu nak? Apa makan? Dar anunya, ininya apa nya? Hah? Apa nya ini? Apa? Tulangnya? Tulangnya kan tapi kata di mana? Eh? Ini malahnya bandang ini ditarik besoknya lawan namanya. Kedat kedong tarik mah tadi. Jadi kawannya menyaman dicabut ke kaki. Mau kayak kunainya nah. Cabut ke lawan aja. Kalau ini kan masih ada basah-basahnya kok. Bakal main bakar iwak kayak itu juga kayak masih anu. Warna iwak itu belum memandang. Angkat dah. Kayak itu dimana-mana. Bakar iwak. Kalau kalian benar itu udah. Jadi si bintu membakar iwak itu belak balik belak dibalik balik 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 jadi bukan merata masak sih si iwak tapi kadang hangus tapi ini dia ada di situ tuh di rumah di situ teleponnya ada di sini rumah di situ turun kontroler. Naikkan atas kan kenapa yuk? Mesin ah? Naikkan apa kah? Mesin mana? Kita tolak. Tolak kan? Kamu nak mana kemarin sih di bawah situ aku di samping. Mana jadi telefon ini? Kenapa dia? Kita telefon kawan. Mesin di situ ya. Tadi sudah mau kerah. Telefon. Wah. Sudah nak kayak ini aja, padas ya. Tadi kenapa? Kada padas lomboknya nih. Tadi? Kada padas ini padas sudah. Kebanyak lebih kemakan. Kan itu belum. Jadi kan merasa air padas. Nyaman waktunya. Segar bang. Di Manuhara. Hah? Sigar iwak aku kan pernah apa kata aku di pasar-pasar ini sigar-sigar aja untuk kulihat sigar lah? Pasar besar tuh cuma aku kan pernah betakung soalnya menukar kayak gini ya sigar iwak bandang ini bandang pun udah pada anu
Cuma kalau aku misalnya aku tapi gua aja makan. Makan. Makan lah. Di situ nak iwak anu. Nah, ini. Kada kada usah itu kan ada piwak di dalam situ. Biasa aja piwak. Kada ada kalau misalnya makan anu tapi kada banyak durinya. Durinya iwak anu bandang. Namanya cabut gitu nah. Ruangan dah pun lah. Ruangan. Harapan itu para apa para pengikutnya tu nang tulang bandang ni model kayak berikam ikam kayak tu. Nak siap. Dah ada dah. Lombok ke Paris Bali ni. Tapi kapan sih? Sudah nyaman Lombok kan? Kapan dia? Tadi tu. Para